Nih, cara kupas kelapa paling enak. Nah, kan? Oh. Tinggal dipuntir saja. Nah, hasilnya bagus. Tanpa tompel-tompel. Ini lagi. Satu kali kampak aja. Ini yang kecil pun juga enak. Selesai. Ya, ini alatnya seperti ini ujungnya, dan di sini agak melengkung sedikit, di sini tipis, dan ini kampaknya untuk membuka ujung kelapa yang pertama itu buat ngampak begini. Nah, ini saya mau klarifikasi kenapa banyak di komentar video saya sebelumnya katanya ini calo. Calo itu isinya melengkung dan ukurannya juga lebih besar. Di sininya melengkung. Seperti ininya juga sepertinya nggak tajam. Memang sekilas calo mirip sama ini, tapi bukan. Ini bukan calo. Untuk yang katanya komen bahas sejarah-sejarah, katanya ini calo, bukan. Ini asli dari Filipina. Diperkenalkan oleh orang Filipina tahun sekitar 1991. Itu saya baru lahir dan orang tua saya kerja di pabrik kelapa di PT SSH namanya. Dan yang komen katanya ini calo, kalau memang nggak percaya bisa datang ke Lampung untuk konfirmasi, klarifikasi alat ini asalnya dari mana, dan ini bukan jeblakan calo. Sama sekali bukan calo. Ini ukurannya hanya sekitar satu jengkal. Dan calo itu gagangnya nggak kain. Ini gagangnya kain. Kenapa masih ada beberapa komentar yang bilang ini calo? Saya tahu calo itu senjata perang orang Jawa Timur. Sedangkan orang Jawa Timur aja banyak yang pesen pisau ini ke saya. Kalau memang ini sama dengan calo, kenapa orang Jawa Timur itu pesan ke saya jauh-jauh dari Lampung? Kenapa nggak bikin atau beli aja calo di Jawa Timur, kan banyak. Atau nggak ada yang jual pun bisa bikin. Kenapa ada komentar yang bilang calo udah dari zaman dulu itu ada calo, calo? Nah, ini pisau dari Filipina. Jadi jangan asal bilang ini katanya calo. Ini aja ujungnya tipis. Tipis. Dan ini juga agak melengkung. Cuman hanya karena calo itu memang ada
mirip seperti kampak seperti ini, tapi ujungnya juga kan melengkung begini, ukurannya juga nggak segini, gagangnya beda. Jadi emang bener-bener beda. Di sininya lu pipih. Kita memperkenalkan pisau ini karena kita udah nggak bekerja dan di PT juga udah nggak ada yang pakai seperti ini, udah pakai mesin semua. Ini saya hanya memperkenalkan alat kupas batu kelapa manual yang bisa membantu para juragan kelapa untuk mengupas kelapa secara meringankan kerjanya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.